pasang proses pemasangan plafon dinding variasi. Ini ada cekok begini dah. Oke. Cara pasang plafon simpel dan cepat seperti ini dengan menggunakan paku khusus, paku khusus plafon. Begini tutorialnya. Potong pakai gerinda ini. Potongnya. Cara potong plafon dan cara menggergaji seperti ini. Nah, untuk bantangan atau kerangka ini kita sudah jadi. Nah, ini variasi nanti bisa dikasih gipsun biar lebih menarik lagi. Nah, jadi seperti ini cara masang plafon hanya setengah hari. Ini baru. Oke, lanjut. Begini caranya. Biar tidak turun, pakunya dikantongin. Biar mudah untuk dibawa. Biar tidak turun lagi ya. Oke, jangan lupa subscribe channel Rotem. Enjoy.